Bilang sebelah kawan, bikin-bikin lagu naik. Tuhan Yesus akan tanggung jawab. Haleluya, mari kita semua angkat tangan tinggi-tinggi. Kita mau bilang Tuhan, karti ili guarak. Kita mau bilang Tuhan, luar biasa. Terima kasih untuk tanah ini yang luar biasa. Terima kasih untuk orang Papua yang luar biasa. Terima kasih untuk orang Wamena yang luar biasa. Terima kasih untuk orang Landijaya yang luar biasa. Terima kasih untuk semua orang suku yang ada di tanah ini. Yang luar biasa yang Tuhan izinkan kita ada di tempat ini. Mari kita angkat tangan tinggi-tinggi. Kita mau bilang ili guarak. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Haleluya. Alati nino pase, amen. Bilang teman sebelah, alati hatho pase. Amen. Haleluya. Alati nitsaboho nino pase, amen. Masih mau memuji Tuhan? Haleluya. Ada orang Papua di sini, coba lambaikan tangan tinggi-tinggi. Kita mau bilang Tuhan, terima kasih kau jadikan kami orang Papua yang spesial ada di tanah ini. Amen. Tangannya masih di atas tinggi-tinggi. Kita mau bilang dia, Tuhan terima kasih. Kau jadikan saya orang Wamena, kau jadikan saya orang Papua ada di negeri ini. Tangannya masih di atas, tangannya masih di atas. Haleluya. Saya dan kau wajib memuji Tuhan. Amen. Bilang teman sebelah, kau wajib memuji Tuhan. Tidak ada alasan. Tuhan kasih kau napas gratis. Amen. Kalau Tuhan pakai tarif 1000, saya percaya. Oh, kayak kamu ini tidak ada sini. Bangkrut. Bilang teman sebelah, tanpa kau, Satra lengkap. Amen. Bilang sebelah, Bapak Gubernur. Hallelujah. Tanpa Bapak Gubernur, saya tidak lengkap juga ada di panggung yes, ini. Amen. Bilang teman semua di sebelah, tanpa kusen tidak lengkap. Tanpa pemerintah, kita masyarakat tidak lengkap. Amin. Semua angkat tangan tinggi-tinggi, kita mau bilang Tuhan, terima kasih untuk tanah ini. Kau jadikan seorang Papua yang luar biasa. Haleluya, tangannya tinggi-tinggi. Katakan sesuatu kata kepada dia, dia ada di tengah-tengah kita di sini. Haleluya. Mari tepuk tangan, pujilah Tuhan. Mari angkat tangan, tinggikan namanya. Orang Papua, selalu diberkati. Mari tepuk tangan sama-sama. Mari tepuk. Oh, 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 oh.
Orang Jayapura, hey! Apa yang kau pilih? Injil
Dimuliakan lewat hidupmu. Haleluya. 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 Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Lebih keras lagi, lebih keras lagi. Mari beri tepuk tangan untuk Tuhan. Lebih keras lagi, lebih keras lagi, lebih keras lagi. Baik. Kita yang ada di tengah lapangan, kita yang ada di kiri kanan, kita tetap dalam keadaan berdiri. Saat ini di kesempatan sore hari ini kita akan mendoakan Bapak PJ Gubernur kita. Kita mengucap syukur karena Tuhan boleh izinkan Bapak ada bersama-sama dengan kita di tempat ini. Amin. Kami mengundang semua hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini untuk maju ke depan. Bersama-sama kita akan mendoakan Bapak PJ Gubernur. Semua hamba-hamba Tuhan yang saat ini hadir, kami mengundang untuk maju ke depan. Kami mengundang Bapak PJ Gubernur bersama istri untuk maju ke depan. Kita menyembah Tuhan, satukan kami ya Tuhanku. Bapak izin di depan sini, Bapak izin di depan sini. Seluruh masyarakat yang hadir di sini juga rindu untuk mendoakan Bapak. Pemimpin-pemimpin OPD yang hadir, kami mohon pada kesempatan ini juga bisa hadir bersama-sama dengan Bapak di tengah, akan didoakan oleh hamba-hamba Tuhan. Thank you.
marilah kita saling bergandeng tangan. Sama-sama, dan Bapak Pastor Petrus Noma akan berdoa untuk kita semua. Okay, me making lick tok pas sambian me pray. Sebelum saya berdoa, saya akan ucapkan sedikit kata-kata di sini. Thank you, Governor Blowes, Papua Indonesia. Terima kasih buat Bapak Gubernur. All people blow Wamena. Semua keluarga besar yang ada di Wamena. Me like dedicating this la Governor one time West Papua Ikuruhan blow Jesus. Saya akan berdoa Bapak Gubernur dengan tim kerjanya kepada Tuhan, dan saya akan serahkan kepada Tuhan. This la grand miblasanabem secret heart blow last work blow God. Tanah yang sementara kita ada berdiri ini, tanah ada dalam rahasia Tuhan. Sorong samarai silibia lewaya Wamena. Sorong samarai jantung ada di Wamena. West Papua ya lewaya Wamena. West Papua jantung ada di Wamena. God got secret plan long affecting world last revival inside of Wamena leader. Tuhan punya rencana besar bagi dunia ini dari Wamena ini. Me one blood, but talking me blood secret law West Papua. Saya akan sedikit bicara. God so implant the secret law West Papua law life law me. Tuhan dia buat sesuatu yang besar sekali saya dilihat. I have a message to deliver. Me got one blood talk law making law here. Saya ada firman yang Tuhan titip. Thank you long governor and working program me come possible long this like Christmas. Terima kasih kepada gubernur yang bisa siapkan semua kegiatan hari ini. Em no ting-ting blong em, em ting-ting blong God. Itu bukan pikiran gubernur, tapi pikiran Tuhan di surga. Yes, Lord. Now em all gather, beginning come singing song ya. Yeah. Semua saya punya anak-anak sudah berdiri atas dan menyanyi. You blah feeling one blah something to live, you blah no. Sudah ada rasa kah tidak Tuhan sedang kerja? Nisla em new blah journey long, you make one jalan program long. Ini adalah sejarah bagi bangsa West Papua di Wamena. Me Papua negeri, me right man on irrigating Papua. Saya adalah orang Papua negeri ini, saya lihat sesuatu yang baru. Me tunggu nak blah you blah karen me nak mikul sem. Kita adalah satu keluarga. Now me like pray lo dedicating this land, Nubla province, six Nubla province, yeah. Sendai Wamena. Hari ini saya akan berdoa untuk Papua Pegunungan dengan gubernur dan teman-teman yang kerja. Tomorrow, God must lead me like go. Tuhan akan kerja. Praise the Lord, me like pray. Hallelujah, kita akan berdoa. Papa God, you God belong Abraham na Isaac. You God belong Bibo, you God belong today, you God belong tomorrow. You God belong Israel, day 15, 17. You find him Benjamin, he go long England, the Western part of the world. You find him Benjamin, he go long America. You find him Benjamin, he go long Australia. You find him Benjamin, he come long Pacific, so long Samurai. Papa now today, long this la, I've been on time finish na. You give him work long one blood, lick man, so long Samurai. Lewa blood, so long Samurai. Em now today, miss an up long here. Papa God, em wamena, namel grand blood, so long Samurai. Em lewa, long work you like make him last work here. Papa now, em this la,
Thank you, Lord Papa. Lucas, when in BM go finish now, next month, Governor, you mug him, Lord Papua. Now come Sabia and put in money. Long work, long West Papua. Papa go tomorrow, long West Papua. Six block province, yeah, me believe. Now, men block six block province and Papua. Papa go 1 minute, 1 minute, and send up, Lord. All get a Papua province now, me talk, thank you. Papa, today, long is happy on time. Me give him West Papua, go and blow you. Me give him Governor, go and blow you. Me give him Bu Paiti, go and blow you. Me give him all get office, go and blow you. Papa God, me give him 1 minute, go and blow you. All get a six block province, yeah. Gamandi body, me go and blow you. Papa God, you yet you take lead. You yet you finishing program. Perfect plane blow you. Long is happy on time. Thank you. Oh no, RM talk business. That's on God, you RM. Me believe all is a beginning singing song. Nang ground in movie, all angel you come here. God, you come here. Me believe Lord is like Christmas. Me give him Bu Paiti. One them governor blow West Papua. One them Indonesia, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Pacific, Europe now. Papa, Middle East, all get up blow well. All back is in revival. Lord is like grand woman. Papa, God, me talk to you. Last walk, you like come back here. Last walk, but you make him. Last revival, but you make him. Lawyer. Thank you, Papa. Me put him governor. Blog, West Papua, Felix, Wagani, one time Wagai, one time all Arab officers, Mrs. Blonger, one time officers, Nambu Pati, one time Papa Olga, Sorong Samurai, all get aligned with that old key man, officers, Sikamia, Mingi, Migolong, Anblo, Yungod, Abraham, Isaac, Nan, Jacob, Anani, Londiwa, Cross, Blood, Jesus. Blood blow, you can wash it, finish it. Progress, perfect, plain blow you. You can make him know this laughing on. Thank you, thank you. Big name and glory, honor you kiss him no laughing on. Inside your name, Lord Jesus, Lord Nazareth, me make him some better. Amen. Terima kasih Bapak Pasta beserta hamba-hamba Tuhan yang sudah mendoakan Bapak PJ Gubernur. Tuhan Yesus memberkati Bapak PJ Gubernur, Ibu dan rombongan dipersilakan untuk kembali ke tempat. Ibu beserta rombongan dipersilakan untuk kembali ke tempat. Wah 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 ala wah ala wah ala wah 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 wah. Baik, puji Tuhan, kita sudah berdoa bersama untuk Bapak PJ Gubernur kita. Kita berdoa supaya selama Bapak ada di sini, Bapak boleh memimpin kita sesuai dengan hikmat yang Tuhan berikan untuk Bapak. Amin. Kita sudah memuji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita tetap dalam keadaan berdiri, tetap di tempat, kita tidak bubar dari sini. Kita sudah memuji Tuhan dan kita mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Yang sore menjelang malam hari ini akan disampaikan oleh Pasta Petrus Noma. Bersama-sama kita menyembah Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin. Hidup kita hanya ditentukan oleh perkataan firman Tuhan. Musik.
hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Ku yakin saat Kau berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman. Ku menang saat Kau bertindak. Ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Saya berdoa. Kita akan berdoa. Papa, thank you, Jesus, thank you, Holy Spirit, thank you. Yung give one blank good blood time again, lo mi bla imbung lo sorong samurai lewa secret place na mito, thank you. Thank you, Lord, beginning singing song na mila ka utim talk. Papa, you yeti go pass na yung blessing isla may Jesus come up. Special long, only isla special people. Long isla happy noon time. Lo name, lo Jesus, pray. Amen. Happy noon, lo ibla. Selamat sore untuk wamena. Merry Christmas, Happy New Year. Selamat Hari Natal dan selamat sore. Praise the Lord. Puji Tuhan. Thank you, Long Governor. I'm humble. I'm yet na come na. You mean better than getting finished. Terima kasih banyak, Bapak Gubernur, bisa ada duduk sama-sama dengan kita anak-anak. Prime Minister, bless Singapore. I'm humble. I'm yet na. All pastor, all man na. Pray na did get him Singapore. Ikulahan belum God. Saya lihat juga ada salah satu Prime Minister dari Singapura. Dia biasa duduk dengan anak-anak jalanan seperti ini. Prime Minister belum Libya. Gedebi em putim lewa belumkan lo people tunai mampulin memiat na. Please is finish. Prime Minister di Libya juga sama seperti dia selalu duduk dengan anak-anak jalanan. Number one President belum Amerika. Josh Abraham Lincoln em mampulin memiat na putim anu kuantap na. Abim God na God in place Amerika. Presiden pertama di Amerika, Abraham Lincoln, dia selalu duduk dengan orang-orang seperti ini. Today, me like talk thank you, lo. Governor give me money na, all church na, all get aligned, lo. West Papua, wamena, you plan making program, kama busy, lo. Me out him talk. Terima kasih banyak pemerintah bisa siapkan tempat seperti ini untuk kita bisa dengar firman Tuhan. Me no narab lah, me you plan karem na, salem me go na, me tumbunab lo, you plan me tanem na, me batokim you plan begini ni. Saya bukan siapa-siapa, tapi kita adalah satu, tapi saya ada di bagian timur.
You plan to save lo tumuna story that's all. Me save all same all West Papua come lo here na igolo Papua Nugina igolo Tamblo Australia up line all aboriginal silip stop labia. Kita semua satu tapi kita terbagi-bagi, ada yang ada di West Papua, ada yang di Papua Nugina, ada juga yang di Aborigin. Igo aboriginal Australia. Australia. All same so minorong lo come out in talk lo ibla. Terima kasih, saya sangat senang untuk sore ini ada bersama-sama. Saya sebagai bapa dan saya bisa sebut semua orang yang ada di sini anak-anak. Talk thank you long all mama ground straight singing all good long good song. Terima kasih banyak singers yang bisa menyanyi seperti itu. Me pilih my wara dan beli buruk long islami nontai. Saya hanya duduk dan saya menangis, air mata jalan sendiri. Me got plenty messages long give him lo yubla tazel no got time lo talk so just short one me like give him lo yubla. Kita akan dengar sebagian firman di sini. And message Lord is happening on time. Firman Tuhan untuk sore hari ini. And message Lord is la grand wamena street Papua street milagau tim lupa. Kita akan dengar seperti apa firman yang akan datang. Me talk lig name lo mi empat mi no important as all. Me introduce mi yet. Saya tidak terlalu penting juga tapi saya memperkenalkan sedikit. Me name lo mi Pastor Petrus. Saya sendiri Pastor Petrus. Me belum Hagen. Saya dari Mount Hagen, PNG. Wan kan usah wamena. Sama seperti wamena Mount Hagen itu. Gori calling me na kam 1990 me kam sina close lon dua blow Indonesia border. Pada tahun 1995 Tuhan panggil saya untuk datang di West Papua tapi saya selalu ada di Fanimo. Nah me cry lo West Papua 33 years. Sudah 33 tahun saya menangis untuk West Papua. And one black and space belly buruk na all the time me cry lo West Papua. Saya tidak tahu kenapa sampai saya kalau saya buat West Papua selalu menangis. Belum wanem me lugim tu dagi karma bin Israel place. Mengapa di sini ada kegelapan? Me cry wanem time but me come out in talk lo West Papua. Tuhan suruh saya West Papua harus bawa kemerdekaan untuk God, rohani. God give him time today lo me lag out in talk. Tuhan sekarang kasih waktu yang pas untuk saya khotbah. Thank you long all sampla churches all staff today all big Lord pastor all staff. Terima kasih ada teman-teman hamba Tuhan yang sudah ada di sini. Tasol look all same program long God na me now tasol kamia you will recognize and give him time long me. Terima kasih teman-teman hamba Tuhan yang sudah ada di West Papua bisa izinkan saya untuk berdiri di sini. I think and program long God so me about him secret long Papua. Saya pikir ini adalah jadwal Tuhan Allah di surga. Praise the Lord. Hallelujah. You blood and suppose you blood Bible Matthew chapter 20. Kita akan dengar firman Tuhan Injil Matius pasal 20. Verse 1 Nicholas 6. Ayat 1 sampai dengan 6. A story me like story I'm stable on slab. Kita akan dengar firman Tuhan dari Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai 6. Jesus am talk big sad long. Good news about him last man. Yesus dia menceritakan tentang Injil akan pergi cari orang-orang yang paling terakhir. Last man I'm lose man. Jesus talk big sad. Good news about him last man. Orang-orang yang sudah hilang itu yang sekarang Injil dia mau pergi cari. I'm talking kingdom long heaven and also big garden wine. Jadi kerajaan surga itu sama seperti kebun anggur. Nah anggur yang employing pipeline mantasol long making work. Jadi Tuhan siapkan, Tuhan panggil hanya 5 orang untuk kerja. Number one man and making work na kaya ino come up. Ya, orang yang pertama dia kerja tapi hasilnya tidak memuaskan. Nah, God di rouse him walk nang give him lo number two man. Sekarang Tuhan pergi cari orang yang nomor dua lagi. Number two man make him walk nang ino karam kai kai. Orang yang kedua dia cari tapi tidak hasilnya tidak memuaskan. Nah, God give him lo number three man. Akhirnya Tuhan orang itu dia pergi cari orang yang ketiga lagi. Nah, number three man make him walk nang ino karam kai kai. Orang yang ketiga itu kerja tapi hasilnya tidak memuaskan. God give him lo number four man. Akhirnya dia pergi cari orang-orang yang bagi nomor empat lagi. Number four man make him walk nang ino karam kai kai. Orang yang nomor keempat itu dia cari tapi hasilnya tidak memuaskan. Now time me finish. Sekarang waktunya habis. Now sun go down. Matahari sudah mau turun. All busy ni go sing now go finish. Borong-borong sudah stop. All man merry go long house finish. Semua orang sudah mulai pulang menuju Roma. Nine time all same happy on street. Waktu yang sudah sore-sore seperti ini. Walk long number five man get up. Sekarang orang itu dia pergi cari orang yang nomor lima. Bible of Matthew chapter 20 verse 6. Di dalam Injil Matius pasal 20 ayat yang ke-6. I'm talking all same this last man here. Bunyinya seperti ini. Oh, me read him this last. All right, long, 5 o'clock, something. I've been on sunny go down. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka,
Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Oke, di selabem togol sem, gori looking one blam manem, last man at time, finish na, abin on sani go down na, all pisin pitching out finish na, di selam man at sana blom morning igo, abin on na, man blok garen, papa blok garen, wanya kam looking. Waktunya sudah sore, waktunya sudah dingin, angin sudah mulai datang seperti orang sudah menuju pulang ke rumah masing-masing dan salah satu orang dia hanya nanggur saja berdiri di jalan. I'm asking you also, man. Akhirnya orang yang punya kebun sudah mulai datang cari baru setelah ketemu dia baru dia bilang, kok kenapa berdiri saja nongkrong seperti ini? Me looking you morning time you sana bigo you go 12 o'clock you sana bigo 1 o'clock sana bigo you go abin on na close to dark na you also, man. Saya sudah lihat dari pagi kamu berdiri di situ, siang berdiri di situ, sore sudah mau gelap, kamu kenapa masih nanggur nongkrong di luar situ? All over there, all get in there, you stand up now, you also my name. Dari pagi sampai sore, kamu hanya nangkur saja, nongkrong saja seperti ini. Now I'm talking, you know God man trust in me. Akhirnya orang itu dia bilang, tidak ada orang yang bisa percayakan saya untuk kerja. You know God man in believe on me. Tidak ada orang yang percaya kepada saya. You know God man giving work on me. Tidak ada orang yang bisa kasih saya kerja. All same, so all get in there, on me, miss an abigo abinon. Akhirnya saya nongkrong saja, tidak punya pekerjaan seperti ini. Close to today like I'm now, time finish now, 1 hour doesn't stop. Waktunya sudah sore, tapi saya ingat saya akan makan apa, dan akhirnya saya berdiri saja begini. All same now, God employ this last man, I know 1 hour that's all. Akhirnya orang yang itu dia datang berdua bilang, oh ya sudah, nanti kamu akan kerja hanya 1 jam saja. This last man, I employ him 1 hour that's all. Dia bilang, kau akan kerja hanya 1 jam saja. Now this 1 hour, I make him use now, work and finish him. Akhirnya dia setelah masuk, 1 jam itu dia selesaikan pekerjaan. Now a man belum give him pay, him come. Akhirnya orang yang mau kasih upah itu dia mulai datang lagi. I'm talking more than line. You belum come lagi semua. Pay belum, you belum work, you belum making. Dia bilang, okay, semua yang dari pagi kerja sampai sore semua kumpul. Papa belum garin wine, I'm looking more same last man, I'm winning work, so I'm calling him number one. Orang yang punya pekerjaan itu dia bilang, okay, yang paling terakhir itu datang duluan. Now I'm giving pay number one. Akhirnya yang masuk terakhir itu yang dia kasih gaji dulu. Man work lo 6 o'clock, I'm complain. Akhirnya orang yang pertama dari jam 6 dia kerja itu dia komplain. Man work lo 9 o'clock, I'm complain. Orang yang kerja masuk pada jam 9 itu dia komplain. Man work lo 12 o'clock, I'm complain. Orang yang masuk pada jam 12 itu dia komplain. Man work lo 3 o'clock, I'm complain. Orang yang kerja masuk pada jam 3 itu dia komplain. Mi bla work plan di awal, na how comes na you give me pay lo man. Kenapa kita orang-orang dari pagi sampai sore kerja seperti ini baru tidak kasih gaji duluan kepada kami. Papa longgarin why name dog you bla work up na islam mane finishing work. Akhirnya orang yang punya kebun dia bilang, kamu kerja tidak lengkap, setengah-setengah sehingga orang ini yang datang selesaikan pekerjaan. You bla work long bla time na you bla no finishing work. Kamu kerja dari pagi sampai sore tapi pekerjaan belum selesai. This la money sani go down na time finish na 1 hour tazul and finishing work. Orang ini waktunya sudah sore baru dia mulai datang dan dia selesaikan semua pekerjaan saya. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah. This la money sana na igona no got time em use him so em no sabe lom budget him time. Orang itu dia tidak punya. Sorry, budget him or give time ya. Orang yang punya pekerjaan itu dia mulai bagi-bagi uang gaji. Em no sabe lom brugim money. Dia tidak tahu juga bagi uang seperti apa. Em no sabe lom brugim time. Dia juga tidak tahu untuk bagi waktu. Em no got one blah money. Dia tidak punya uang. Em no got house. Orang yang tadi terakhir masuk dia tidak punya rumah. Em one la poor man. Dia orang miskin. No got sabe. Tidak tahu, bukan pintar tapi orang bodoh. Em last man. Dia orang paling terakhir. Time finish na em Jesus campaign him. Waktu sudah habis baru Yesus datang cari dia pada sore hari. Bible em talk lo last day online camp last em back and fast lo Luke chapter 13:13. Firman Tuhan dia bilang Injil Lukas pasal 13:13. Orang yang terakhir akan jadi yang pertama. Last man yang bami putin first, na first man yang bami putin last. Orang yang terakhir saya akan taruh pertama, dan orang yang pertama itu akan saya taruh di belakang. Romans chapter 10 verse 19 em dok man inokat sabi yang bami abim lo sebin sabi man. Roma pasal 19 ayat 10 juga sama seperti itu. Orang yang bodoh nanti saya akan taruh di depan. Man inokat mani yang bami abim em lo sebin bol mani. Orang yang tidak punya uang saya akan bawa dan taruh di depan. Isaiah 46 verse 11 em dok olsem one blam man stop long way arre last yang bami singgati mem. Yesaya 40 Yesaya 46, dia juga bicara orang yang ada di sudut sana itu nanti akan bawa sampai saya akan taruh di depan. Bami singgati mem lo karem gunusi kambek lo place kerap. Saya akan panggil dia untuk bawa saya punya Injil ini pergi.
By karem gunnisi ga imba fly all sem eagle imba fly sem terangkau na karem togi kambek. Dia akan bawa firman ini pergi sama seperti elang. Mi magim finish na imba kamabol sem one blood terangkau. Saya akan pilih dia seperti elang. Em tok terangkau ya em tok tolong wisdom. Dia bilang elang itu sama itu berbicara tentang kepintaran. Mi babim one blood man na aburusimol ga sabe na teknologi na mani na one blood man mi yet babim mi kontam. Yang lain saya akan kasih turun tapi ya orang itu nanti saya akan angkat terus Emba karem tok belum mi kambek long as bless. Dia akan bawa firman ini kembali ke dia punya tempat. Em nisla pisin em long eastern side, eastern eagle. Firman itu ada di bagian timur. Nah nisla pisin em like painim kaikai angkir tayim sakuan tablo sky. Dan burung itu dia biasa naik di atas udara paling tinggi sekali. All get a peak na rock na muruk na pisin ya all painim kaikai tablo stop. Burung-burung yang lain itu biasa cari makannya di tanah bagian bawah, tapi kalau elang dia biasa naik. Dislapisinya eagle leo, dislapin terangkau ya, emang kerem saku antar sky. Dia biasa naik ke atas. Kaikai nustab antar. Makanan di atas sana tidak ada. Tasola aib lungin kampas. Tapi dia punya matanya seperti itu. Em kuantam bae, ol kata mountain ko lig-lig na, em saya luk-luk lo manem bes kayak kesta. Dia mau cari makanan itu dia biasa naik sampai di atas baru dia pantau ada makanan itu di mana begitu. This la last man ya, one blam man, mi yet mi magim ya, mi bau bim ting-ting blongen na, wisdom bae pull up. Orang yang terakhir saya panggil itu dia akan, saya akan buka dia punya pikiran dan dia akan lihat sesuatu. This la man em long, long way country. Orang itu orang yang paling jauh di sana. Em lo eastern side. Dia bagian timur. Bible em talk tolong apa pasal chapter 2. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Em talking about disciple. Dia kasih tahu murid-muridnya. You bla kolon Jerusalem na, you bla pray na Holy Spirit bakam. Kamu akan pergi ke Yerusalem dan kamu akan berdoa di sana dan Roh Kudus akan turun di situ. Time Holy Spirit pula blo you bla utin tolong Judea, Samaria na asples blo you bla. Saat sementara kamu berdoa kalau Roh Kudus turun, kamu akan bawa firman dari Judea Samaria sampai ujung bumi. Outim talk long all get up long well. Sampai bawa ke dunia. Tasoli kololas arre. Tapi nanti kamu akan bawa firman sampai di ujung, paling ujung. Nah, Jesus entok mimba kambek time iko tajim lasam. Saat kamu sentuh orang-orang yang paling ujung di sana, itu di situ saya akan datang. Praise the Lord. Last one blam mani no got name nambaya, entok mami abim. Orang yang paling terakhir itu dia punya kepintaran tidak ada orang bodoh, tapi saya akan bawa dia taruh di depan. Iya, 1552. Pada tahun 1552. 1552. November. November. All Santis Lord Spain, all talk bite long, ground and round, sample all talk, ground and flat, all talk bite long up. Orang-orang pintar mereka ribut hanya gara-gara dunia ini. Now Christopher Columbus em talk all sem, mikisim sip lo mina migo, sabos migo go na, mino come back, em mino all sem ground stop yet. Salah satu orang kapten namanya Christopher Columbus, dia bilang saya akan pergi cari pulau tapi saya akan jalan terus. Kalau tanah ini masih besar, saya akan jalan terus. Suppose me come and minus and ground and brown. Kalau saya datang kembali berarti oke, mungkin tanahnya sudah habis sampai di sini. Now kiss him sip now, all get the line belong in now, and we go to South Africa. Dia mulai kasih naik semua makanan untuk perjalanan dan dia menuju ke Afrika. I'm go to Africa and I'm looking sample line to Africa. All kai kai pig na, silly one then pig na, label blo pig ya all stuff. Dia lihat begini ada orang-orang kulit hitam di sana. Mereka tidur makan dengan babi, ada binatang-binatang di sana. Em kolimol gini pig ligli pig ya gini pig long up. Akhirnya mereka sebut di sana Ghana gini. Bian kolim gini pig all pig long up. Gini pig itu. Bian kisim sip na kamol sim sa solwara. Setelah itu dia mulai jalan lagi. Setelah dia ketemu mereka dia lanjut jalan. Solwara silim guna em ama mas na kam. Laut itu dia tenang dan dia terus jalan. Em number one man kolim Pacific Ocean. Pertama kali dia sebut Pacific Asia Pacific. Ocean. Nambiani kam arere blong ground. Dia datang sampai di ujung. Ground finish na kam arere straight em kam up. Sekarang tanah sudah habis, perjalanannya sudah finish. Now he looking sambla land sili bistabia. Sekarang dia mulai lihat lagi di situ. Oh, sambla pick me looking Afrika ya, sambla sili blo ya. Sekarang saya lihat di sana orang-orang hitam, sekarang ada lagi di sini orang-orang hitam. Sambla land lugadim pick, sili blo anta pick, smell blo pick, tanem na stop one time. Ya em lu sambla Afrika pik mi lugi mi sambla stablu ya. Dia lihat begini banyak orang kulit hitam tidur makan dengan babi hanya satu rumah. Now em talk all sem sambla nubla pik lugi mi long English em talk New Guinea. Setelah dia lihat itu dia bilang oh ini New Guinea. Nah East New Guinea na West New Guinea.
Dia bilang, oh ini bagian East New Guinea dan ini West New Guinea. 1961, Netherlands kan putih. Bodah dap naul kolim. Papua na, Irian Jaya na, Papua Nugin Lab. Akhirnya 1991, kita di bagian sini Irian Jaya dan kita di bagian Papua, bagian bawah itu Papua New Guinea. Bibo, you and East Papua na West, East New Guinea na West New Guinea. Dulu kita hanya satu New Guinea saja. New Guinea Barat dan New Guinea Timur. Sorong na Samara and Pig, Silipsta, Pig Island. Akhirnya Sorong Samara ini tanah tempat orang-orang tidur dengan babi. Last time COVID-19 lo 2019 come up. Pada tahun 2019 COVID-19. All America working marasine all to call them vaccine ya mibla like testing lo one in my place. Di sana orang bilang oke okay, sekarang kita sudah buat vaksin ini kita coba di mana begitu. Six bulan muntah na bayam la testing lo way. Coba hanya 9 bulan kita coba di mana uji cobanya di mana? Sambla keram nantok. Kari mikro pig alen ol pig sini blab ya. Oke ada yang bilang lebih bagus kita bawa ke New Guinea. Sorong Samara and pig alen. Sorong Samara tempat untuk babi dan manusia biasa tidur. All world is aware Sorong Samara and pig alen. Semua dunia orang tahu, Eropa sana orang tahu bahwa pig alen kamap number one lo Sorong Samara di sana lig alen ya. Kita tempat ini New Guinea ini tempat babi. Pig mibla sa yusim lo Maritim Mary. Babi kita biasa pakai untuk beli perempuan. Pig mibla sa kaigai. Kita biasa makan juga babi itu. All mama sanggi susu lo pig. Kadang-kadang mama juga kasih susu mibla kepada babi. Mibla silip one time pig. Kita juga tidur dengan babi. And pig alen stressed up. Itu adalah island atau tanah babi. Nah Jesus tu em tok-tok lo nisa pig alen. Akhirnya Yesus juga ada berbicara tentang itu. Lord Luke chapter 15 verse 8 em tok-tok sem. Lukas pasal 15 ayat 8. Em tok-tok sem. One blood money carem two blood beginning. Ada salah satu orang yang melahirkan dua anak. Number one is to make one time papa. Yang pertama itu dia biasa tinggal dengan orang tua. Number two ya lose lo eastern side. Yang satunya itu dia hilang di bagian timur. Em go long way. Dia pergi jauh sekali. Em go bagarap na kaiga luka di pig na stop one time pig. Dia selalu jaga binatang, jaga babi dan hilang dan hilang. Number two beginning ya go all juno sa kaiga pig na em talk low side. Orang-orang Yahudi di sana mereka tidak pernah makan babi juga. You meeting story belum Jacob? Kita pikir cerita tentang Yakub. 14 years em work lo, angol belum em lo Martin Russell. 14 tahun dia kerja untuk menikah Rahel. Kaso make him name Martin Lia. Tapi karena penipuan akhirnya dia bisa menikah dengan Lia. Lia karem 6 belah begini ni. Dia melahirkan 6 anak. Work Mary belum em Bila karem 2 belah begini. Bila dia melahirkan 2 anak. Work Mary belum Russell karem 2 belah 10 belah begini belum Jacob. Russell dia melahirkan 2 anak. Tasol Rasul ino karen pikini ni. Tapi Rahel tidak punya anak. Jacob work 14 years lo Rasul mas karen pikini ino karen. Jacob dia kerja 14 tahun hanya untuk Rahel supaya Rahel harus melahirkan anak. Ten belah pikini ni ino ceris paima Jacob. 10 anak sudah ada tapi dia masih tidak puas lagi. Em work 14 years long mas Rasul karen pikini ni. Dia mau supaya Rahel harus punya anak. Last ngori aren pray belong tu belah. Terakhir Tuhan dengar dia punya doa. Tu belah karen Joseph Facebook now. Mereka melahirkan Yusuf. Na talk bless Hebrew em talk also. God looks over on me to plan a name, give him name Joseph. Bahasa Ibrani, dia bilang Alkitab, dia bilang, oke okay, Tuhan deh sekarang dengar kita punya doa, jadi kita harus kasih nama Yusuf. Behind Karen Benjamin now. Setelah itu terakhir melahirkan Benjamin. Karen plan dia bina Karen Benjamin. Dia rasa sakit yang sangat luar biasa untuk melahirkan Benjamin. Nah behind em talk this lah, begini apa pula belum blessing. Dia bilang anak yang paling terakhir dia akan penuh dengan berkat. Nah, Rasul karem tu belah begini tasol. Rahel hanya melahirkan dua anak saja. Nah, tu belah begini trublo Jacob yang Joseph dan Benjamin. Dia punya anak yang paling sayang hanya dua itu. Jesus talk bigzalo Joseph dan Benjamin. Yesus dia kasih tahu firman Tuhan mengenai dua anak. Joseph woke 6 o'clock morning. Yusuf dia kerja pada jam 6 pagi. Kaiga ino come up. Dia punya hasilnya tidak memuaskan. Nah, Benjamin by finishing my afternoon work lo 6 o'clock. Benjamin dia akan selesaikan pelayanan pada jam 6 sore. Behind Edmund 21:22. Book Edmund 21:22. Hakim-hakim 21 ayat 22. One baby come up lo Israel. Ada sesuatu yang terjadi di Israel. Baby come up lo Mary lo Levi. Masalah itu terjadi di dalam keluarga Levi. Nah, all 11 blood tribe Pythu and Benjamin. Akhirnya ada 11 saudara itu mereka mulai terpecah-pecah. Nah, all Rouse and Benjamin clear. Akhirnya
mereka usir Benyamin itu keluar. Benjamin em kijima blessing lo pait. Benyamin itu dia terima berkat dengan dia punya kekuatan sendiri. All 11 blood tribe in on able movie mem. Delapan saudara itu mereka berusaha untuk em kilimol pait imol 25,000 army kilimol. Benjamin kilimol get the line. Mereka lawan dengan Benyamin tapi Benyamin kalahkan mereka semua. Nah, all pani mad lo rausin Benjamin o kilimem. Mereka sangat sulit untuk keluarkan atau kasih habis Benjamin. 11 blood tribe when the 11 blood tribe karam sip sip na grand rabim grand malam malam na cry cry kalau face belum God. Akhirnya 11 saudara ini mereka mulai menangis dan menghadap kepada Tuhan. All itu lig lig man Benjamin ya megi maswal lo meri blo libai na now kili mibla na mibla ad lo rausin mem kili mem now. Mereka bilang Benjamin ini paling kecil, saudara kita paling bungsu, tapi sekarang kita sulit untuk kalahkan dia. God one time 11 blood tribe all stop na rousing Benjamin clear long up. Jadi Tuhan dia dengar doa dari 11 saudara itu baru dia mulai usir Benjamin keluar. Lig lig last man em belat nem tok mimba go arre straight na mimba go kai kai pick na stop them wild man. Akhirnya Benjamin dia bilang saya akan pergi dan kamu kalau sudah usir saya memang saya akan pergi jauh dan saya akan tinggal di sana. Luke 19:10 em tok one blood sip sip lose Jesus come lo pain him one blood sip sip. Lukas pasal 19 firman Tuhan dia bilang ada salah satu domba yang hilang, jadi Yesus datang cari domba yang hilang itu. Now Christmas time na, aus good laus ya, Jesus laka menjadi laus ya, man meri na kakon o santi pulap. Waktu Yesus datang mau lahir, banyak orang rumah-rumah yang bagus semua dan tutup pintu. Aus ya pulap na Jesus sem come backside. Jadi rumah-rumah yang bagus itu ada tapi tidak ada orang yang mau terima dia. Akhirnya Yesus dia pergi paling belakang di gunung di belakang sana. Backside em kolong aus speak na Jesus sem bonlap. Dia di sana ada orang yang selalu jaga domba-domba di sana. Em king ya tasolem bon injalong house speak na smell na bagara house em bon. Dia sebagai raja tapi dia masuk di kandang yang hina di sana baru dia mulai lahir di tempat itu. Noah 220 years em out him talk. Jadi Nuh juga dia khotbah 120 tahun. Nah time 120 years no got man coming to ship. 120 tahun dia khotbah tetapi tidak ada satu jiwa yang selamat. I've been on time finish na 7 blended as some all pig and dog now animal coming on. Waktu sudah habis, waktu sudah sore baru dia tinggal terus berdiri dalam waktu 7 hari itu barang-barang yang dari luar babi-babi atau binatang-binatang semua mulai masuk di bahtera itu. Seven blandly short blandry and they belong all animal come go inside. Jadi waktu yang kecil itu orang binatang-binatang itu yang mereka masuk di dalam bahtera. Mr. Lovanimo na milakan lo West Papua me praise up. Saya ada di Vanimo dan mau datang ke West Papua saya berdoa. Me talk Papua God milakan lo Papua by me out in one talk. Saya bilang Tuhan saya akan pergi ke West Papua tapi saya akan khotbah di sana tentang apa? God in giving ban blam Bible West lo me. Tuhan kasih firman saya dilihat. Genesis 19 verse 12. Kejadian 19 ayat 12. Tuple angel he call Lord na talk him Lord time he finish. Ada dua malaikat yang pergi ke Lord dan mereka kasih tahu Lord waktu ini sudah habis. Na tuple talk time finish na you save him you bungi mal family blow you. Akhirnya dua malaikat itu mereka kasih tahu Lord ini waktu habis jadi kau kumpulkan kau punya keluarga yang ada itu kumpulkan. Na me talk him Ferry na Pastor Ferry na me talk also me God give one blood talk long me time finish na bungi family. Dia mulai kasih tahu saya, dia telepon dari Papua Negeri, baru dia bilang, pastor ini waktu habis, jadi kita harus kumpulkan keluarga. Pasin belum, homoseksual, man to man, Mary to Mary, and big blah lo sorong gomrana, God like bakarabim na, togim lot, bungim family. Hari ini dosa, dia kalahkan dosa-dosa yang dulu. Sekarang orang laki-laki dan laki-laki dong sudah tidak baik di sana, sudah lihat semua. Same talk your line blow me like talking you blah, same talk yang God give him blow me. Saudaraku sekarang saya mau kasih tahu pada malam ini. Time finish na, you go talking more lo, bungin family. Sekarang ini waktu sudah habis, jadi kita harus keluarga, kita harus kumpul kembali. Nah, this la time, time today, now you miss up ya, and time lo, you miss family. Waktu yang ada sekarang itu waktunya untuk kumpulkan keluarga saja. This la time, and time lo, last man ya. Sekarang waktu untuk orang yang paling terakhir itu. Money no got work na, money no got trust na, money no got save na, and time lo, this la last man. Sekarang adalah waktu yang orang yang nanggur di luar itu, yang tidak punya pekerjaan, tidak ada orang yang mau percayakan dia, tidak ada orang yang mau kasih dia pekerjaan. Time today, and time lo, Benjamin. Sekarang waktunya untuk Benjamin yang hilang. Time today, and time lo, last man. Sekarang waktunya untuk orang yang paling terakhir yang nongkrong di luar itu. God talking me, I'm talking, you go talk, save long all, time finish. Sekarang waktunya sudah habis, jadi kita harus kumpul kembali. Nambungi mal family. Kita harus kumpul keluarga, kita harus kumpul kembali. Min blood blow you blood, me like talking you blood. Sekarang saya mau kasih tahu. Me like talking you blood, cigarette blow Papua, God but talk to lo me.
Jadi rahasia untuk West Papua, dia akan berbicara kepada hamba-hamba Tuhan. Sekarang saya sedang ikuti. Sorong Samarai lewaya Wamena. Saya lihat sorong sampai Samarai itu dia punya jantungnya ada di Wamena. Bibo nemblo Wamena tu mastap tasol. Wamena miare mosem nemblo pik. Saya juga dengar dulu itu Wamena punya nama beda, tapi kenapa orang kasih nama Wamena itu? Now last man em last woken but last man make him. Sekarang pekerjaan orang yang paling terakhir sore hari itu dia akan kerja selesai. Wamena em garden of Eden. Wamena adalah tanah Eden. God got big blood work on this place. Tuhan punya maksud yang besar dia titip tanah ini. Sorong Samarai in this island and Benjamin Silvestab. Sorong Samarai adalah orang-orang Benjamin itu ada tidur. Namel Grand Blom Benjamin and Wamena. Tanah yang paling tengah adalah Wamena. Big blood revival by Bunan Luya tomorrow. Jadi pemulihan besok mulai start dari Wamena. And by affecting Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Igo, Indonesia. Indonesia dia akan kena dampak. And by walking road long good news by going back also. Dia akan bikin jalan untuk Injil ini akan menuju pulang ke Yerusalem. Year 1517 Martin Luther Karimko Togiko lo western part of the world. 1915 Martin Luther dia bawa firman keluar. Now year 1620 Togat 74 man Karim Togiko orang Amerika. 1620 firman Tuhan mulai masuk di Inggris. Number one president of America, Abraham Lincoln, em dog welcome Bible, em kissing Bible long America. Presiden yang pertama di Amerika, Abraham Lincoln, dia bilang Alkitab welcome. Em talking South America and North America. Dia kasih tahu bagian South America dan North America. President em dog you bloody reading Bible na pray, sabun you bloody making more sense Bible kuantam. Presiden dia perintahkan semua bangsa harus baca firman Tuhan. Sabun you bloody losing Bible na you bloody no pray, you bloody no na kuantam. Kalau kita kasih tinggal firman Tuhan Injil ini berarti kita tidak akan menuju surga. Amerika tunde kama powerful because long Bible. Amerika hari ini super power karena ada firman. Amerika luka di mual world because long Bible. Amerika sekarang dia kuasai dunia karena dia ada dasarnya firman. Asolem no finishing work na toge movie gamlo Pacific. Tapi dia hari ini dia tidak selesaikan pekerjaan akhirnya firman ini lari ke timur. Iya 1820 toge kamanda Australia. Pada 1920 firman Tuhan masuk di Australia. Em trek lo gabi no employer lo ka garin wine blon Jesus. Itu pada waktu sore jam 3 itu. Garin wine em tong long good news. Kebun anggur berbicara tentang Injil. Empanim wanim nakam goodness kampanim wisat nakam loya. Firman Tuhan dia datang di sini dia cari siapa? Em kalau Europe empanim wisai. Dia pergi ke Eropa dia cari siapa? Em kalau Amerika empanim wisai. Dia pergi ke Amerika sana cari apa? Em kalau Australia empanim wisai. Dia datang sampai di ujung di Australia sana. Empanim Benjamin. Dia cari siapa? Dia cari orang yang hilang yaitu Benjamin. Benjamin bakarim fruity comeback. Firman ini yang dia akan bawa orang ke surga. Benjamin bakarim revival comeback. Injil ini akan kembali ke sana. Benjamin bakarim aywarai. Benjamin dia akan selesaikan pelayanan paling terakhir. Oh, you come when you stop loya. Oi, kenapa sudah sore baru kenapa nongkrong di sini? You come from Simo, you come from Indonesia, you come when you come sana. Wamena, West Papua, kamu datang dari sana atau dari bawah? You Benjamin and you yet no sabe. Kamu orang paling terakhir kita adalah Benjamin. God like making big blood work loya and you yet no sabe. Kita akan bikin pemulihan bagi dunia. Kain gan legally thinking ya kill him you stop. Pikiran yang kecil itu sekarang hari ini harus buang. Lotus spirit ya kill him you stop. Kebiasaan ibadah harus buang. Kain gan happy ya kill him you stop. Masalah beban yang lain-lain awak taruh samping. That's what plan Blongori no finish yet. Rencana Tuhan yang ada itu dia sedang tersembunyi. I Blongori no look lulu England. Mata Tuhan bukan ada lagi di Inggris sana. I Blongori no look lulu Amerika monal. Mata Tuhan bukan lagi di Amerika. I Blongori no look lulu Australia monal. Mata Tuhan bukan lagi ada di Amerika Australia. I Blongori look lulu Ligli Gale Soron Samarai. Mata Tuhan hari ini ada di Wamena. East Papua and West Papua. West Papua dan East Papua. Oh, hallelujah. Hallelujah. Praise God. Glory God plan lo life. Tuhan punya rencana sangat besar dalam hidup saudara. Tuhan sudah rencang semua hidup saudara. Sabe ya, you know got road. Sabe no got road. Ya, orang lain melihat kita seperti orang bodoh. Business ya, you know got one man making finish. Kamu tidak punya usaha yang sukses. Sabe ya, walking ga walking balus no got sandy finish. Ya, orang lain sudah buat pesawat di sana. All kita road ya, you know got. Kita orang Papua Melanesia macam kayak terbelakang. You zero. Kita tidak bisa buat apa, kita nol. You street man. Kita adalah anak-anak jalanan, orang-orang luar. Also, Longor, you got work done. Tapi hari ini firman Tuhan datang untuk saudara dan saya. Longor, you got work done. Firman Tuhan datang untuk West Papua, Wamena. Hallelujah. Longor, you got work done. Hanya Tuhan saja yang akan angkat saudara. Me like talking now, I Longor, Lungluro, Papua. Hari ini firman Tuhan sedang, hari ini Tuhan Allah sedang lihat West God Papua. God talking Lord, time finish now. God talking Lord, time finish. Tuhan kasih tahu, time finish, waktu habis. Waktu ini waktu habis. God talking Lord, time finish.
Now you bring in family, family. Tuhan kasih tahu Lot bahwa dia bilang, kau punya keluarga, adik, kakak, keluarga yang lain ada di mana? Cepat kumpulkan malam sini ini. Sini gua antar, sini gua antar. Dosa sudah terlalu besar, dosa sudah terlalu manis. Masin kamu gua antar. Hubungan-hubungan yang terbaik, seks segala macam sudah besar. Amerika look at him human rights office today. Hari ini Amerika dia kuasai di human rights. Now all sign finish law homosexual. Sekarang sudah tanda tangan semua untuk seks. One guy spirit is tablo sorum gomraya. And the man married man and Mary married Mary. Roh yang kuasai di Sodom Gomora hari ini kuasai di dunia Human Rights Office America sign finish. Amerika sudah sepakat. Mary married Mary, man married Mary. Laki-laki akan menikah dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. God is not sama maslon Islam. Tuhan tidak senang tentang itu. Big blood ready to come back. Hari ini kita harus siapkan hidup untuk jemput Tuhan Yesus. Online belum ini, no God nar belum man bakam tok salim. Saya punya saudara, hari ini tidak ada waktu, tidak ada orang yang akan datang ke sahur kita lagi. Mi tumbura belum yubla, mi tumbura yubla karem dan mi gol semula. Saya adalah bapa, semua saya akan panggil kalian semua anak-anakku. Bibo yubla kam dan stab long geniem, geniem. Hari ini, dulu ada di geniem saya. Bian genim karim ya kam 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 abu amena. Orang dari sana mereka naik lagi ke sini. Bian wabik, wamena karim ya kau wabik. Ada juga di nama di sini wamena, tapi kita juga Papua Nugini ada juga wabik namanya wabik. Wabik karim ya kau tari. Ada juga tari. Tari Papua Nugini karim ya kau Australia Aborigines. Aborigines ya. Sampai di Australia Aborigines. Australia atau England kami setelah ya. White man England. Orang-orang dari kulit putih dari Inggris, Amerika sana itu yang orang datang duduk di Amerika. Oh, haleluya. God look lulu you now. Hari ini Tuhan sedang lihat wasp. Mas, you got money or you no got money? Kita ada uang kah tidak ada uang? You got sabe or you no got sabe? Kamu pintar kah tidak pintar? God look lulu you. Tuhan dia sedang lihat hati. Praise the Lord. World man need him you. Dunia sedang membutuhkan saudara Benjamin. Money na sabe. China got, Australia got, America got, all get something, Indonesia got, all get something, all white man got. Kepintaran orang lain punya, dunia-dunia sana punya, tapi Benjamin, kamu punya Injil, Yesus Kristus. That's all, roadblock along heaven now, and you ball him, roadblock along heaven now. Orang di sana bingung semua, tapi jalan untuk menuju surga, wamena, kamu sedang ikuti hari ini. Only him talk about come to you. Mereka akan cari firman datang di Papua. Praise the Lord. Hallelujah. Time today, time blow man, no got trust. Hari ini harinya orang yang tidak waktu ini adalah waktu orang-orang yang macam terbelakang begitu. Time today, time lo last man. Hari atau waktu ini untuk orang-orang yang orang-orang bodoh yang tidak hitung di luar sana. Time today, time lo one hour man. Hari ini adalah orang-orang yang terbelakang itu orang punya hari. Praise the Lord, hallelujah. Praise God. Praise the Lord, hallelujah. Amen. Amerika pasim homosexual. Hari ini di Amerika sana dong sudah bingung. Amerika pasim free sex. Dong bikin yang tidak dikehendaki dengan Tuhan. Amerika tok mama sleep wanda bikin ini man belum papa sleep wanda bikin ini Mary. Bapak bisa tidur dengan anak, mama bisa tidur dengan anak. Mari tinca lo cec outside lo ya all get a place kira mari tose dog na pick. Pernikahan orang sudah buat di dalam gereja. Country England lo samlab lo only wakobat naked, Mary man naked. Kita sudah lihat semua banyak orang sudah lepaskan pakaian dan jalan biasa saja. 34 countries all China and it lo homosexual finish. 36 negara mereka sudah sahkan semua itu. Now all making Malaysia something stop. Sekarang dong enjoy dengan dosa-dosa yang itu, rasa terlalu manis sekali. Enjoy lo England all schooling all man Mary lo married one them, korokonal na pig na rock na muruk na. Di sekolah dia punya kurikulum sudah berubah lagi. Time finish. Waktu habis. Time today, time lo use straight. Waktu sekarang ini waktu orang-orang yang nongkrong, yang tidak punya pekerjaan, yang berdiri di jalan. Time today, time lo nisla pigalin ya. Waktunya sekarang untuk orang-orang yang biasa tidur dengan babi. Time today, time lo East Papua na West Papua. Hari ini waktunya untuk orang-orang New Guinea, Papua Barat dan Papua Timur. East Nugini na West Nugini. New Guinea Timur dan New Guinea Barat. Praise the Lord. Hallelujah. You believe you want the last man. Mungkin saudara ada rasa, mungkin orang yang paling tertinggal itu mungkin saudara. You belakang, mi pray lo, you belakang, before lo, mi close him up. Sebelum saya pulang, saya akan berdoa orang-orang yang paling tertinggal, paling terbelakang, orang-orang dianggap orang bodoh. You can come, kamu bisa datang di depan sini. Praise the Lord. Hari ini kita akan berdoa, pastor dia akan berdoa. This last cigarette talk me out in lo, you belakang. Hari ini kita sudah dengar firman Tuhan. Lord, you know gonna hold him you. Jadi ibadah atau kebiasaan ibadah jangan sampai kita terjebak di sini. No gonna olim you. Dosa jangan ikat kita di situ. Kain kan nambah, no gonna olim you. Jangan sampai kita punya
Yang lain-lain akan tarik kita ke sana. Nama na name na kago na money na kono limbiu. Kita punya nama harta kekayaan jangan sampai dia tarik kita ke sana. You want blood talk yes me last man me like Tanenbel. Kalau orang yang paling tidak punya harta apapun yang kosong nongkrong bisa datang di depan sini kita akan berdoa. God got walk lo me. Tuhan sudah berbicara kepada saya. All the road yang milukim nokat. Sekarang Tuhan dia mau bikin jalan orang-orang yang tidak punya jalan. Me like behind Jesus. Hari ini sama ikut Yesus. Siapa lagi mau ikut Yesus datang di depan sini. Sendap lo me bilang bupati or we said mana ya Putin diwa cross lab. Sekarang kita sudah lihat semua di sini ada kayu salib. Diwa cross em tasol ba sebi man. Tapi bukan itu tapi kayu salib Yesus Kristus akan selamatkan orang. Lotu no sabe sebi man. Nama ibadah atau agama tidak pernah selamatkan orang. Lotu kilim Jesus in again. Tapi orang-orang beribadah itu yang biasa bunuh Yesus Kristus. Praise the Lord. Nama name you mistabe no sabe sebi man. Kita punya harta kekayaan tidak akan selamatkan kita. Jesus one blood tasol ba sebi man. Hanya satu Yesus Kristus yang akan selamatkan kita. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Sabo sibla wamena yibla kami pray lo yibla. Kalau saudara ada orang wamena oke datang di depan ikut baris. Sabo sibla narap labo raju stand back. Oke kalau bukan dari wamena oke sesuaikan. West Papua ya senta ya wamena. Oke senta atau paling tengah dari West Papua adalah wamena. Praise the Lord. Hallelujah. God got people walk me making supply pray and behind me give him time. Kita akan berdoa. Hamba Tuhan dia akan berdoa. All come yet, come. Yang mau datang datang, yang come, tidak come. Punya you rumah, come, yang come, tidak come. Punya nama, yang praise tidak punya pekerjaan, yang nongkrong Lord, di luar, mau bikin usaha tapi yang masih nongkrong, tidak punya apa-apa, oke datang. Firman Tuhan malam ini datang orang cari orang-orang yang sudah hilang. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. God he can walk low life low you. Tuhan God, dia punya pekerjaan, dia mau kerja dengan saudara, datang dari luar sana. Jesus look him dong dia, em sabla robna, em salem tubla walk man. Yesus dia sudah lihat ada salah satu keledai yang terikat di luar sana. Nah, tubla lusim dongi lo robna Jesus in king and tablon island dongi. Akhirnya Yesus utus dia punya kedua muridnya dia bilang tolong pergi lepaskan keledai yang sedang terikat di sana. Number one time a move lo konjalo Jerusalem na revival and move. Pertama kali dia duduk di atas keledai yang terikat itu baru dia mulai masuk di Yerusalem dan orang banyak memuliakan Tuhan. You kiss him Jesus na put him lo. Life lo you by Jesus Messiah. Hari ini saudara terima Yesus, terima firman ini baru jalan. Besok orang akan bilang haleluya, thank you Tuhan. God got big blow walk lo life lo you. Hari ini Tuhan mau kerja dengan saudara. You all are you know God walk. Di tempat lain kita jalan, orang tidak akan kasih pekerjaan tapi surga banyak pekerjaan. Thank you belakang pasti main me pray. Hari ini kita akan berdoa, saudara berdoa bilang ini saya Tuhan. Papa, you God belong Abraham, you God belong Isaac, you God belong Jacob, you God belong people, you God belong today, you God belong tomorrow. Papa Benjamin em loose long ab long every blow Mary blow Levi now repeat na em come are the long ground Benjamin stop na Papa God you tell him Jesus he come blow pain him Jesus go Benjamin you tell him good news he come blow pain him Benjamin 1517 Martin Luther Karem Togi Golo England na pain him Benjamin no stop England and 1620 Togi go long America pain him Benjamin America no stop Benjamin stop America 1820 Togi come to Australia pain him Benjamin no stop Australia all get up low well pain him Benjamin no stop Africa no stop narbla Benjamin come out low sorong samurai Benjamin come out low Papua na East Papua na West Papua Benjamin come out low last Arre blong ground na good news you come arre abinon time like finish na Papa Benjamin come sorong samurai lewayem wamena now today long is abinon time finish na sunny go down na mi pa mi sana bloya mi didi get him all plan di begini lo wamena oli kamia kamburgis kru loya mi give him we go and blow you at the bupa di blow wamena want them all get the music mangi long here lo wamena Papa God wamena senda blow West Papua, one time governor blow West Papua, Papa God, Felix, Wagani, one time all gather, officer blong and governor number two, all my administrator, all gather line law, Papua, Migiri law, and blow you now, Papa, you yet take lead, light blow you, plane blow you, web blow you, get Karim Kai Kai. Thank you, God, thank you, Jesus, thank you, Holy Spirit, thank you, big name and glory, honor you yet, kiss him, Lord, slapping on time. One plane, you got perfect plane. Emas Karim Kai Kai. Inside the West Papua. Inside the Wamena. Thank you, God. Big name, you yet kiss him, Lord, slapping on time. Inside the name, Lord, Jesus. Me make some better. Hallelujah. Amen. Amen. Praise God. Wah. Tuhan Allah, memberkati. Terima kasih banyak. Kembalikan waktu.
Wah. Seberapa besar dari kita yang hadir di sini yang diberkati Tuhan. Silakan lambaikan tangan. Lambaikan tangan. Tepuk tangan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Sekali lagi lebih kencang. Haleluya. Haleluya. Bersama-sama kita akan menyaksikan persembahan pujian dari Highland Praise. Oke, halo. Hai. Masih ada kah? Masih. Bilang teman, kau tidak sendiri. Tanya teman, kau dengan siapa ? Tentu dengan Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Tadi pastor dari Papua Nugini yang khotbah luar biasa. Ada waktu Tuhan, kita dari Wamena, West Papua akan pergi ke sana. Amin. Haleluya. Allah yang kita sembah, Allah yang besar. Amin. Haleluya. Kita dari Highland Praise. Tadi Mountain Voice. Itu saya punya kembar. Jadi Mountain Voice. Saya dengan saya punya adik yang bungsu. Sama ipar kita di Highland Praise sama kakak Enis. Kita ada untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Dan saya percaya kita semua. Haleluya. Kita ada dalam tujuan Tuhan. Kita akan menyanyi lagu dari Papua Nugini. Tadi pastor dari Papua Nugini. Jadi kita akan menyanyi lagu We Walk Above. Haleluya.
datang dari surga ke bumi untuk siapa? Untuk siapa? Untuk siapa? Karena saya dan kau penting, bilang teman. Kau penting, kau mahal, amin. Sudah cukup, emas Papua sudah memberkati yang lain, amin. Waktunya orang Papua akan diberkati Tuhan, amin. Akan memberkati bangsa-bangsa yang lain, amin. Haleluya. Yesus waka gindak, ninagap ndare gindak. Kita penting, kita berharga, kita mahal lebih dari semua. Haleluya. Sekarang kita nonton, sekarang kita main ya. Memuji Tuhan, siap? Siap? Kasih yang terbaik untuk dia, haleluya. Kita sekarang memuji Tuhan, haleluya. Yesus waka gindak. Allah yang kita sembah, Allah yang hebat. Ya, awal kenal. Buat Tuhan Yesus. Yesus baik. Pemimpin pujian. Dia berbicara untuk mengajak kita untuk bergoyang. Ada yang nonton. Di surga sana ada penonton? Di surga sana ada penonton? Engkau latihan di bumi sini akan lakukan di surga sana. Amin. Pak Pendeta bilang, kau penting. Amin. Kau memuji Tuhan.
mari kita mengangkat pujian Papua Alakeo. Papua adalah Injil. Papua sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Papua Alakeo. Wamena Yesus mendego. Gue milih wandira gina. Mari kita memuji Tuhan dengan semangat kita berdansa untuk Tuhan Yesus. Yeah.
Maluti Malugare. Maluti Malugare. Malupana Puwanda. Obetale Erika Gundaru. Malugelo Kakriare. Haleluya. Teman-teman di sudut sana, di atas sana, kalau engkau Tuhan Yesus bukan lahir buat karena engkau, biar kau jadi penonton sudah. Kalau Tuhan Yesus lahir untuk kau, kau memuji Tuhan untuk Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah minta sesuatu dari engkau. Benar? Tuhan Yesus minta harta? Babi? Tuhan Yesus minta apa? Memuliakanlah dengan apa? Tubuhmu, jiwamu dengan segenap, segenap bukan kurang-kurang. Amin. Mari kita mengangkat pujian. Apikonane, apikonane. Haleluya. Engkau punya telinga, hendaklah engkau mendengar dan memuji Tuhan dan berdansa di tempat. Amin. Haleluya. Haleluya. Siapa?
Puji Tuhan, masih semangat? Masih semangat? Haleluya! Mai kurang keras ya, kasih keras lagi ya. Operator yang terkasih, luar biasa, terima kasih. Stel dengan baik karena ini untuk Tuhan ya. Amin. Haleluya. Wamina shalom. Cek, kasih besar ya, kasih besar ini untuk Tuhan. Amin. Ini untuk Tuhan, amin. Bilang ke samping kiri kananmu, ini untuk Tuhan. Ini untuk Tuhan. Orang Wamena wajib engkau memuliakan Tuhan. Wajib, wajib, amin. Haleluya. Di sini ada orang rambut lurus, engkau ada di sini bukan kebetulan. Katakan ke samping kiri kananmu, Anda bukan kebetulan. Yes, amin. Semua adalah rencana Tuhan, amin. Iya, saya percaya orang ini, mas operator sana, tidak mungkin dia datang ke Wamena ini kalau Tuhan tidak datang di luar. Betul? Betul kah? Yes, karena Tuhan sudah injak Wamena. Makanya semua manusia datang di kota Wamena. Hanno wene iwe akili kili gak wolo bauka. Amin. Ewe wene i hanno hili kili gak wolo bauka. Wamena yoma, Wamena yoma, Wamena yoma. Tuhan kita. Yes. Haleluya. Saya minta yang ada di ujung-ujung, yang ada di stand-stand, mari berikan yang terbaik. Kau bisa jualan dengan tenang karena Tuhan. Amin. Saudaraku, tadi saya lihat Wamena ini, tadi langit sudah apa? Hitam. Kalau Wamena langit sudah hitam tuh tetap hujan, ya. Benar? Kalau kita di Jayapura itu kalau langit mendung pun tidak akan hujan. Saudaraku, langit terbuka, Tuhan mengizinkan kau memuji Tuhan di tempat ini. Amin. Yes.
jangan nonton-nonton. Mari keliling tempat ini. Tempat ini kau punya. Kau punya memuji dia. Hanno wada iwe akili kili katoloba. Haleluya. Ewe wada iwe akili kili katoloba. Wamena yoma. Wamena yoma. Wamena yoma. Numa kwereka. Hanno wada iya tebe kiloli. Teli na pike lukia kune doli. Why you?
masih nonton-nonton, kok kelainan kah? Bilang temanmu, kok kelainan kah? Wey! Kita punya harta banyak tidak bisa bayar Tuhan. Amin. 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 Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 150 ayat 6 katakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Amin. Tutup hidungmu, coba saya hitung sampai 10, bisa? Mulut dan hidung lapis tutup. Oke, saya hitung. Mulai dari sekarang tutup. Eh? Tidak bisa toh. Nafas siapa punya? Siapa punya? Haleluya. Baru kau mau tahan? Eh, kau jangan jual mahal. Mari putar tempat ini. Yang nonton-nonton tuh kau ajak. Bilang yang nonton kau geser. Kau geser. Amin. Haleluya. Api kenane. Api kenane. Suriga pamoro mane no. Masih nonton. Saya bilang yang bernafas nih, yang bernafas. Kok masih bernafas toh? Masih? Oke, putar dari ujung ke ujung. Putar dari ujung ke ujung. Satu orang pimpin, dua orang pimpin. Amin untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Api kenare, api kenare. Suriga pagaro wanedo. Yesus wa tigi beke, orang asyik agari.
Sedikit lagi Tuhan Yesus akan datang. Amin. Hei anak-anak muda, kau yang masih minum mabuk, kau yang masih main perempuan, bertobat. Amin. Bertobat, Tuhan Yesus sedikit lagi akan datang. Mari, orang Wemena kasih full surga. Amin. Haleluya. Nino wewe sigino horo garasiaga o. Nino pase wewe sigino horo garasiaga o. Amen. Nada kasih naik naik, nada kasih naik. Nino wewe sigino horo garasiaga o. Nino pase wewe sigino horo garasiaga o. Nino wewe. Nino wewe sigino horo garasiaga o. Nino pase wewe sigino horo garasiaga o. Nino we. Nino wewe sigino horo garasiaga o. Nino pase wewe sigino horo garasiaga o. Kita stop, itu Tuhan tidak mau. Mari, kita mau bertobat. Haleluya. Wetni, wetni, no pasela. Wetni, wetni, na kosala. Nino we Yesus ane. Wanoak, wanoak, wanoak. Hey, logo, logo. Salah
Manusia yang pakai baju kah? Yang pakai baju cantik, yang pakai apa? Jaket cantik ya. Baru kita lihat ke samping kiri kanan ada lampu yang menyala.
Ya, ada om kameramen di samping saya yang paling ganteng. Ya. Om Epreter sana lagi yang paling ganteng-ganteng dan luar biasa. Waktu itu kalau Injil tidak datang, saya percaya mereka tidak ada. Betul kah? Baju cantik yang kita pakai tidak akan ada di dalam kita punya tubuh. Tidak akan lengket di sini, saudaraku. Mari kita puji dia di tempat saja, amin. Puji dia dengan tenagamu. Halora tomare yomu mawela gagua. Halora tomare yomu mawela gagua. Tinoe Yesus wai kesi kelepari nasike. Ino pase karesus wai kesi kaino maru nasike. Halora tomare yomu mawela gagua. Halora tomare yomu mawela gagua. Tinoe Yesus wai kesi. Luar biasa. Semua bahasa kita kasih turun sini lagu. Orang Lani tidak bisa dengar bahasa Wamena. Dan orang Wamena tidak bisa dengar bahasa Lani. Dan orang Wamena tidak bisa dengar bahasa Yahukimo. Dan orang Yahukimo juga demikian. Tidak bisa dengar bahasa Wamena. Tapi saya percaya Roh Kudus akan menjelaskan dari hati ke hati. Itu saya percaya. Haleluya. Hari ini yang bahasa yang satu lagi saya kasih turun. Haleluya. Secina bahasa. Haleluya. Saya orang mana? Ada yang tahu? Saya orang mana? Ada yang tahu? Orang Wamena berarti saya akan bahasa Wamena juga akan saya menyanyi. Haleluya. Oke, baik puji Tuhan. Di langit hanya satu nama yaitu Yesus Kristus yang ada. Yang berkuasa, yang kuat. Di bumi juga demikian. Lebih khususnya Wamena. Hanya nama Yesus yang berkuasa. Tidak ada yang roh-roh lain. Roh-roh lain dia harus sujud dan menyembah dia saja. Amin, amin, amin. Haleluya. Amin, 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 amin. Baik puji Tuhan. Oke, kita sekali lagi kita menyanyi lagu yang nada yang sama yang tadi. Haleluya. Opuaka bimbaka alakanya ligat.
Lagu terakhir bisa? Bisa? Nanti kita akan lanjut di tanggal 20. Amin. Ajak orang lebih banyak lagi. Amin. Wamena akan dipulihkan Tuhan kalau kita memuji Dia terus. Amin. Amin. Woi, dana desa datang tuh menghancurkan kamu. Betulkah tidak? Yang begini nih yang bikin kau bahaya. Amin. Bukan bahaya yang negatif ya. Amin. Amin. Alawa. Terakhir ya. Alawa. Yokotio. Angkat kedua tanganmu dan katakan alawa. 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 Yokotio. Katakan Yesus wa. Yokotio.
terakhir saya minta pukul ujung ke sana sampai ke sana. Terakhir. Terakhir untuk Tuhan kita bikin. Amin. Terakhir setelah itu kita doa penutup. Amin. Mari sampai ke ujung sana ya. Yang pimpin sampai ke sana baru ke sana ke ujung sana. Allah Allah butanone. Aku Yesus mati yang tak kau mengerti sesike. Yes, you can. 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 Yes, you can
Wendy, Wendy, luwak, luwak, Wendy, Wendy, luwak. Sawiya lo para, saludare.
Your voice, very good. Tuhan diberkati, Tanah Wamena diberkati. Haleluya. Semua diberkati. Wah, 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 wah. Tapuri wah, wah, wah. Terima kasih. Hai. Berkat kemuliaan untuk Yesus. Sekali lagi berkat kemuliaan untuk Yesus. Kota Wamena adalah kota Injil. Yes, amin. Yang layak ditinggikan, yang layak disembah, yes. Yang layak diagungkan hanya Yesus, Yesus, Yesus. Sebelum saya mau doa penutup, saya mau sampaikan begini. Hamba Tuhan dari Penggeh cuma satu dekat satu pesan yang paling penting. Dari ujung Penggeh sampai ujung Papua, Wamena adalah jantung. Yes. Kalau jantung mengalami pemulihan, ekor dan kepala akan mengalami pemulihan. Kalau jantung mengalami terobosan, ekor dan kepala akan mengalami terobosan. Yang saya mau sampaikan begini, saya orang Paniai, tapi saya rindu pemulihan harus terjadi dari Wamena. Pertobatan harus terjadi dari Wamena. Kalau Wamena mengalami pertobatan, Wamena mengalami pemulihan. Dari Papua sampai Penggeh akan mengalami pemulihan. Saya akan berdoa buat kita semua. Tuhan Yesus yang hidup. Hari ini kami mengalami kelepasan. Hari ini kami mengalami pertobatan. Hari ini kami mengalami pemulihan. Kami percaya dari iman kami. Hari ini setan dia takut. Kami percaya dari iman kami. Hari ini setan dia gemetar. Kami percaya dari iman kami. Hari ini setan dia kabur. Dan kami percaya pemulihan sedang terjadi. Kami percaya pertobatan sedang terjadi. Kami percaya banyak jiwa akan bertobat di tempat ini. Dan kami percaya penginjil-penginjil, penghutbah-penghutbah akan lahir dari jantung. Dan akan memberkati dari ujung Papua sampai ujung Penggeh. Semua kami yang hadir, kami sudah mendapatkan damai sejahtera. Semua kami yang hadir sudah mendapatkan sukacita. Semua kami yang hadir sudah mendapatkan pemulihan. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Damai sejahtera dan sukacita ini kami akan transfer kepada saudara-saudara kami yang tidak hadir di tempat ini. Terima kasih Yesus. Kami akan kumpul lagi di tempat ini di tanggal 20. Pimpin kami sampai seterusnya. Terima kasih Tuhan. Kami mengembalikan semua ucapan syukur hanya ke dalam tangan-Mu. Nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan, nama-Mu disanjung di kota Wamena. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Wah, 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 wah. Coba angkat tangan tinggi-tinggi, dua-dua. Tepuk tangan kuat-kuat. Semua tunjuk jari ke depan. Bilang kakak-kakak kamu yang di depan mantap. Sekali lagi bilang tanggal 20 jangan lupa ya bilang. Barang apa jadi? Tuhan Yesus punya. Amin. Kalau besok Tuhan izinkan kita akan dari sini akan turun di Monhagen Papua Nugini. Paspor kakak gubernur punya urusan. Amin. Mungkin untuk malam ini cukup sekian. Jangan lupa firman yang tadi yang Tuhan sampaikan.
Oke. Sudah selesai. Silakan pulang ke rumah masing-masing, jaga keamanan. Lindungi diri baik-baik. Berdoa dalam hati, Tuhan, rencana apa yang akan terjadi dalam kehidupan saya di tahun depan. Sekian dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wah, 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 wah.